Di suatu hari yang menggembirakan, Upin, Sultan Bocil, dan Karos sedang berada di daerah bandara. Upin dan kawan-kawan pun berencana untuk pergi ke luar negeri dengan menaiki pesawat Garuda yang sangat besar. Sultan pun sudah lama ingin pergi ke luar negeri yang ada salju putihnya. Sedangkan Karos juga sudah lama ingin pergi ke luar negeri yang ada di Amerika, karena di sana ada salju putih yang sangat indah. Saat Upin dan kawan-kawan sudah naik ke dalam pesawat Garuda, tiba-tiba, cuacanya yang tadinya cerah, berubah menjadi gelap dan turun hujan. Dan celakanya, ada kejadian buruk yang terjadi, di mana ada sebuah batu meteor yang jatuh, dan langsung menabrak pesawat Garuda, hingga hancur dan terbakar. Beruntung, Upin dan Sultan masih bisa selamat. Tapi sayang, kondisi Karos dalam keadaan kritis. Waduh, bagaimana ini, Pin? Sekarang, Karos dalam keadaan kritis, Pin. Oh no! Iya, Sultan. Ini semua gara-gara batu meteor yang tidak diundang itu, Sultan. Kita tidak bisa menyalahkan batu meteor itu, Pin. Karena batu meteor itu memang ditakdirkan Tuhan untuk jatuh ke bumi, Pin. Dan kita tidak boleh menyalahkan takdir, Pin. Tapi, kita harus menerima takdir itu dengan hati yang ikhlas, Pin. Wah, benar apa yang kamu katakan, Sultan. Sebagai manusia yang beriman, kita harus menerima takdir dengan hati yang ikhlas, Sultan. Ya sudah, kalau begitu, Pin, ayo kita bawa Karos ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang Upin dan Sultan akan membawa Karos yang sedang kritis ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ayo bantu semangatin Upin dan Sultan dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Karena kondisi jalan yang licin, membuat mobil yang dinaiki Upin dan Sultan jadi oleng. Alhasil, ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Dan kecelakaan itu pun membuat Karos meninggal di lokasi kejadian. Sekarang, Karos sudah meninggal, Pin. Dan ini semua gara-gara salahmu, Pin, yang menaiki mobil dengan ugal-ugalan, Pin. Iya, Sultan. Upin merasa bersalah dan berdosa karena sudah membuat Karos meninggal dunia, Sultan. Kalau begitu, sekarang, sebaiknya kita menelpon mobil ambulans saja, Pin, biar kita bisa memakamkan Karos secepatnya. Baiklah, Sultan. Kalau begitu, Upin akan menelpon mobil ambulans untuk datang ke sini sekarang juga. Halo petugas ambulans, tolong kirimkan mobil ambulans ke lokasi kami sekarang juga. Karena di sini, ada Karos yang harus segera dimakamkan. Baiklah Tuan, kami akan mengirimkan mobil ambulan ke lokasimu sekarang juga. Saat Upin dan Sultan masih menunggu mobil ambulan datang, tiba-tiba, ada sesosok makhluk menyeramkan yang muncul. Ternyata, itu adalah hantu penunggu jurang ini. Wah, kebetulan ada manusia yang baru saja mati. Karena sekarang, saya lagi butuh tumbal untuk menambah kekuatanku. Kalau begitu, saya akan menculik manusia yang mati itu sekarang juga. Akhirnya, hantu pocong itu pun membawa Karos
lalu membawanya kabur. Upin dan Sultan yang melihat kejadian itu pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar hantu pocong itu. Setelah mengejar hantu pocong itu cukup jauh, akhirnya hantu pocong itu pun terpojok di jalan buntu, sehingga hantu pocong itu tidak bisa kemana-mana lagi. Sekarang, kamu tidak bisa kabur lagi, wahai pocong terkutuk. Iya, sekarang kamu sudah terpojok dan tidak bisa kemana-mana lagi, wahai pocong jelek. Dan sekarang, Upin akan menghajarmu, sekarang juga. Waduh, kok cuma Upin yang menghajar pocong itu, Sultan? Iya, Pin. Kamu aja yang menghajar pocong itu, Pin. Soalnya, Sultan takut, Pin. Baiklah, Sultan. Demi menolong Karos, Upin akan memberanikan diri untuk melawan pocong jahat itu, sekarang juga. Akhirnya, hantu pocong itu pun kalah. Dan setelah itu, Upin dan Sultan pun berencana untuk memakamkan Karos. Tapi, tiba-tiba, ada kejadian aneh yang terjadi, di mana Karos tiba-tiba bangun dan berdiri. Alhamdulillah, rasanya nyenyak sekali tidur kali ini. Usut punya usut, ternyata Karos tidak meninggal, dan Karos hanya ketiduran.